Berikut ini cara untuk mengunci HP Xiaomi. Ini bisa dikunci dengan pola, kemudian dengan pin dan lain-lain. Jadi caranya buka saja setelan atau pengaturan, kemudian kalian pilih bagian sandi dan keamanan di sini. Nah, di sandi dan keamanan kalian lihat ada kunci layar masih off, kalian pilih di sini. Nah, setelah itu kalian pilih mau pakai pola, pin ataupun sandi. Sandi ini password. Kemudian kalian pilih pola dan ada peringatan muncul ingat kunci layar Anda. Jika Anda lupa, Anda harus menghapus atau nge-reset. Pilih mengerti. Nah, ini gambarkan pola minimal 4 titik biasanya. Kemudian konfirmasi dengan pola atau pin yang sama. Lalu pilih konfirmasi. Nah, di sini kalian ditawarkan untuk menambah sidik jari. Kalau mendukung, kalian bisa tambahkan. Nah, ini sudah aktif. Kemudian kita kalau ingin mengecek di sini, matikan layar. Nah, seperti itu.